pembawa sekulit bundar diletakkan di tengah-tengah guna kick-off babak yang pertama. Dan rupanya kick-off babak yang pertama sejauh ini masih tak kosong-kosong. Inilah dia pemain pertandingan dibantu AW1 maupun AW2 yang melancarkan, yang membantu melancarkan dana pertandingan pada sore ini. Dan tentunya penjelasan dari RR5 kick-off babak yang kedua di sebelah utara dan RR2 berdasarkan mana yang melakukan dari kick-off babak yang kedua. Dan juga pengumuman penonton itu ampun lewati garis ini. Penonton, sedulur penonton ampun lewati lain atau garis ini. Mungkin dapat sedikit sekesa. Penonton itu ampun lewati lain atau garis ini. Matur nuwun itu. Di antum tamu sari itu manut-manut. Dan juga dari RW2 seorang Rian digantikan Pak O. Rian dari RW2 digantikan Pak O. Christian Gonzalez Lasim atau Toko Liga itu namanya Christian Gonzalez Lasim. Tapi Toko Liga itu mau ke atau pertumbuhan. Baiklah, ini pertandingan sudah berlangsung berarti titik tengah lapangan penalti kobra kedua akan dilakukan oleh seorang Yono striker dari Kalipol yang didampingi oleh Yanto. Lini tengah atau ketiga striker ini dari Kalipol sudah ditempatkan pertandingan ini pertandingan kembali menghitung-hitung kedua kesedasannya dan seorang striker dari Kalipol masih berdiri tegak menghadap situ bundar yang akan melakukan kick off babak yang kedua pada pertandingan pada sore hari ini. Ternyata striker dari Kalipo ini dia kembali berikan AO kembali Pak O masih mau bola. Ternyata Pak O menggiring bola dari tangkap bola. Ternyata Pak O berikan Mamut dengan Mamut masih mau bola. Mamut dipores sapu oleh orang Aris. Ternyata bola tepat bulat Oji. Bola panas dengan Oji kembali Oji berikan bola dari sektor kanan dalam dari Kalipo masih menggiring bola dari tangkap bola. Bola masih menitik di tempat berikan bola kanan berikan dari Kalipo masih berikan bola Oji. Namun bola masih kembali pemain ke belakang. Namun banyak Oji masuk ke depan. Baik Oji masih bola. Oji masuk ke depan bola berikan bola namun terus bola tendangan. Ternyata bola muncul tangan pemain belakang RW5 dengan headball tendangan bebas untuk Arema. Ya bekas ternyata Rao pemain baru dari RW2 yang menjadi eksekutor akan melakukan tendangan kaki yang sekali di depan garis 16 besar. Apakah ini ternyata Rao eksekutor pemain baru dari Kalipo yang akan mengeksekusi tendangan ini? Namun rupanya di dunia pertandingan masih mengatur dana eksekusi ini nomor 23 apa nomor yang membawa keberuntungan pada Kalipo. Rao pemain baru yang menggunakan sarana merah masih siap-siap wujud di karangan dan akan membangkakan salah ini satu atau kan satu kali kembali. Ternyata Rao melakukan tendangan namun masih di atas mitra gawang Tomlin sehingga tendangan gawang saja untuk serang Galih kembali Galih center back dari RB5 yang akan melakukan tendangan gawang Galih mundur 5 langkah dan akan mengayun tegak juga masih berantang asal atau ada kali sudahan umpannya ternyata kali boleh sudah mati ternyata Barok kali mati Barok masih melalui terempak kembali Barok kembali Barok masih kembali Barok kembali Barok Barok masih masih kembali Barok kembali Barok Barok pekan rotang mati kembali mati nama masih makan umpan tidak lupa Barok kembali Barok masih muncul bola rupanya Barok kembali Barok Barok makan rumah sung Barok ada Barok ada Barok ada Barok ada Barok ada Barok rupanya mula mula mati kembali ternyata mau ke mana saja ternyata kali masih juga bola di daerah kotak penalti dari kali namun bola daerah namun mati kembali satu kesalahan dilakukan oleh nomor 4 itu pemain mengambil antang-antang dan umpan ketika yang jauh berikan pada pemain depan juga sedikit juga para pemain dari kayu umpan ke jauhan atau umpan ke jauhan kayu juga masuk bersama jauh Aris dan ternyata kembali pulak pulak 8 pertandingan lempar dalam seorang Mamut kembali Mamut sektor kiri dalam atau wing kiri dari Kalipok yang menjadi juru lempar masih pegang bola mengambil antang-antang sudah berikan pada pemain depan Yono Yanto dibayang oleh Kali Yono Yanto
sekali tendangan gawang saja usang kali center back dari RW 5 yang akan melakukan tendangan gawang. Rupanya kali pemain belakang yang cukup tangguh akan melakukan tendangan gawang. Kali mundur 4 langkah dan akan maju naik dan juga masih mengulit antang-antang atau salah-salah kali. Seorang kali center back dari RW 5 suruhkan umpan siang yang diberikan. Ternyata bola sudah diberi serang Barok. Namun Arif malah pasangnya boleh tabuh Arif. Ternyata dihidupi oleh Oji Bil Mahmud. Bola kandas dari Mahmud. Mahmud masih berikan Yono. Bola kurang 8 pertandingan lempar dan saja untuk Mahmud dan Mahmud, sektor kiri dalam dari RW 2 yang menjadi dilempar. Masih juga mengambil antang-antang atau telah kembali sudah diberikan striker. Namun Aris, Aris mengalami bola, bola malah mengtinggi. Ada kali maju ke depan, kali, ternyata tanpa kompromi besar bersih oleh seorang kali. Lempar dalam saja untuk seorang Mahmud. Kembali Mahmud, ini belakang atau sektor kiri dalam dari RW 2 yang menjadi dilempar. Masih mengkong bola, mengambil antang-antang atau telah belakang ini. Baiklah, Barusa. Lemparan dalam untuk seorang Mahmud, kembali Mahmud sektor di dalam sudah diberikan orang Fao, kembali Fao umpan tarik ke back pasukan Mahmud, kembali melakukan umpan terobosan karena Yanto dibayang-bayang oleh pemain belakang dari RW 5 sehingga bola keluar 8 pertandingan. Lempar dalam sektor Mahmud, kembali lempar dalam untuk kedua kalinya untuk seorang Mahmud. Masih juga Mahmud memegang bola mengelir antang-antang. Ruben sempat berikan Fao, kembali Fao memberikan bola Fao, namun Fao masih dibayang oleh pemain belakang. Kembali Fao melakukan umpan rosing, umpan rosing nama Koti, kembali Koti, nama Koti, kembali Koti belakang Koti. Ternyata kembali bola di halo Osang Asia membuat sepak pojok untuk RW 2 seorang Mahmud. Kembali Mahmud yang akan menjadi eksekutor atau ujung tombak melakukan tendangan penjuru di rusuk sebelah kanan menjaga orang Tohirin. Namun sudah siap-siap atau antang-antang dan rupanya akan menggunakan dengan sudah lho kan umpannya sangat bagus sekali. Kembali ternyata kali ini bola di Yono Yono melakukan umpan-umpan yang sangat melengkung namun masih di sebelah kiri dari orang Tohirin. Jelas tendangan gawang saja untuk orang Eko. Kali ini Eko lini belakang dari RW 5 yang akan bukan tendangan gawang. Baiklah Barusa, sejauh ini kita babak yang kedua terpasti kosong-kosong tendangan gawang untuk RW 5 yaitu seorang Eko. Kembali Eko center back dari RW 5 yang akan melakukan tendangan gawang. Rupanya sudah mengambil antangan-antangan ini sudah umpan yang jauh banyak. Kemudian jatah kali bola kandang pemain belakang dari RW 2 bisa menerang Yono melakukan umpan terusan namun disapu bersih oleh seorang pemain belakang akhirnya. Namun bola tepat mendarat di depan Oji. Kembali Oji center back dari RW 2. Oji melakukan umpan yang jauh banyak. Oji masih juga potong saja pemain dari RW 2 namun ada Martin Barok, Pak Obu, Banu Yono, berikan melalui depan juga kali ini. Oh, boleh bola lambung, lakukan juga ternyata bola dijemput oleh seorang Tohirin atau bola tepat datang ke pelukan jalan Tohirin dari RB 5 namun masih tenang-menang menyerang bola. Umpan yang jauh rupanya, ternyata bola masih meroket di udara. Ternyata kali rupanya kali ini juga ada munajat di dating jalan kembali belakang. Rupanya ada seorang Martin kembali Martin atau Tata kembali Tata. Ternyata tetap melakukan umpan terbesar dari Tata di dating Kotri, bola melambung tinggi namun ada pemain Gundel masih dibayang-bayang oleh belakang. Gundel menang dalam rebutan. Kembali Gundel, kembali Gundel, Gundel umpan sinar nah, kembali Teguh menjemput bola. Bola diberikan Yono. Yono umpan tarik Parto. Parto melakukan umpan sidang. Umpan sidang ini karena Warto. Namun Mahmud berikan melalui pemain depan dari RW 2 juga masuk serangan yang dilakukan oleh pemain dari RW 2. Hari ini Pako, kembali Pako. Tadi Pako berputar-putar ke Pako melakukan umpan terusan manis sekali ke arah Yanto. Namun bola potong dengan baik oleh seorang Aris. Ternyata kali ini ada Yanto, striker dari RW 2. Namun bola sapu oleh Eko. Kali bola melambung tinggi. Namun bola dihitung dengan Kotri. Namun ternyata ada Marco, kembali Marco. Ternyata Marco menang dalam dunia. Kembali Parco, Marco menang. Ternyata Ausetel di Afrika Indonesia. Tendangan bebas untuk seorang pemain belakang dari RW 5, eksekutor dari RW 5 yang akan menendang bebas kali ini yang antang-antang. Silakan umpan pendek saja rupanya kali ini bola digantikan Parto. Parto berikan ada Tata berikan masing-masing bola kembali. Saya ternyata satu kesalahan dilakukan oleh striker RW 5 sehingga melakukan tendangan bebas untuk Oji. Kembali Oji center back dari RW 2 yang akan melakukan tendangan bebas. Oh, kembali Oji
yang akan melakukan tendangan bebas rupa-rupanya mengambil antang-antang dan akan mengangkatkan juga melakukan antang-antang. Hal ini sudah umpan yang rupanya ternyata Aris tahu dia. Ternyata pun ada Yanto. Ternyata Yanto masih mulai. Yanto berputar-putar masih boleh. Yanto masih di kali uliak liuk lebih. Yanto masih berputar-putar masih boleh. Yanto menang melakukan umpan rosing. Kembali umpan rosing masih di belakang sana rupanya sehingga tendangan gawang saja untuk kali kembali center back dari RW 5 yang akan melakukan tendangan gawang kali mundur di kalah dan akan mengayunkan juga masih membuat antang-antang atau serata. Bersa-bersa tendangan gawang dua kali. Sudahkan umpan yang diubahnya ternyata ini bola masih tepat mendarat pemain depan dari RW 2. Namun kali ini suang kita Goyono, Priyono, liak-liuk, beliuk, panas, Liyono, udah terlalu. Dipotong dengan bola ke belakang dari RW 5. Namun berikan dia, Mahmud, belakang umpan rosing, kembali bola di pintu oleh Tong Yin. Namun kali ini ada pemain belakang rupanya bola sudah keluar dari lapangan dia. Buat sepak pojok untuk RW 2, serang Kotri, kembali Kotri menjadi eksekutor atau Algojo yang akan mantendangan penjuru di rusuk sebelah kiri gawang Tong Yin dan juga ketika main depan dari RW 2 mendapat pengawalan ketat petang belakang dari RW 5 yaitu seorang Marco atau seorang Kari. Namun Kotri mundur 7 langkah dan akan mengaitkan juga ambil anak-anak silahkan upaya sangat bagus kembali ternyata kembali bola masih di gotong rupanya kali juga kata menghalau bola daerah. Kembali Mahasin striker dari RW 5 namun Kotri menang dalam rebutan bola. Mahasin Ako kembali Pako belakang tendangan sukses dalam ternyata Pako melakukan tendangan spekulasi arah menuju gawang Tobirin namun masih di atas misar gawang sehingga tendangan gawang saja untuk sang polik indah reporter Anda Esrario dari Proto yang menjalankan laporan pandangan mata jana pertandingan termasih 0-0. Banyak berusaha tendangan gawang untuk seorang Galih. Kembali Galih center back dari RW 5. Yang berbadan gedut atau cukup tangguh. Rupanya mundur di kalangan dan akan mengantar juga masih mungkin antang-antang atau telah-telah kali. Seorang Galih. Sudahkan umpan yang jauh rupanya. Ternyata kali bola di-hitting dengan baik. Berikan Yono. Yono masuk. Yono berikan pada Yanto. Namun Yanto pemain yang sangat excellent. Masih mudah. Ternyata Yono berikan pada pemain depan. Kali tekan demi tekanan. Jangan lupa pemain depan dari RW 2. Kali Pako. Kembali Pako. Pako Aris. Ternyata bola dibuang oleh Asil. Lempar dalam ruang Yono. Ternyata Yono. Lini tengah dari RW 2 yang akan menjadi juru lempar masih megang bola mengambil antang-antang namun Yono berikan Pako dan Pako dibayang oleh pemain belakang Marco kemudian Marco masih Pak Marco menang dan Marco kutil berikan pada rupanya Marco rupanya ternyata kali ini sudah dilakukan seorang rupanya duel udara dengan rupanya masih juga pemain dari RW 2 nomor punggung 10 melakukan umpan sidang boleh sapu oleh seorang sekali namun ternyata masih ada yang terpapar dan sekaligus ini Warto ini masih ya diganti